ini ada, di sini ada 3 spray. Mana? Di sini. 3 spray. Nah. Aus doang nih, aus. Aus minum. Pok atas dulu. Baru dari rumah mertua. Iya, pindahan emang. Berapa? Tunggu cu? 4.000. Berarti kemana-mana foto-foto kering ya? Video kan saya? Video. Karena saya bikin daily vlog. Bikin daily video sama keluarga. Ayo mas, mari ya. So ya. So ya, yeah, balik lagi ke apartemen karena gue harus ngambil karet drone yang kalau lihat episode kemarin gue drone gue jatuh dan sekarang peralatan drone-nya ada di sini teman-teman. Halo? Ya? So I broke my piagam. Stupid me. Ada karet yang ternyata masih ada. Jadi karet ini harus diganti dan karet ini yang hilang. Susah banget masukin. Misalnya gampang. Gara-gara masih keset nih, jadi susah masukinnya. Ini robek gara-gara kemarin nih. Sekarang kita ganti yang baru. Masukin lagi. Oke. Sekarang pasang stiker. Look at that sunset, guys. Wow. Keren banget anjir. So, kayaknya kita harus terbang. Kenapa Mas Arin mulai start daily vlog? Sebenarnya alasannya, jadi kira-kira begini teman-teman. Daily vlog means daily vlog. If I call it anything else like weekly vlog or 3 times a week a vlog, I might not be creating on the same level that I am creating right now. So I shift my channel is because I need something that force me to be
creating all the time, like every day, every single day. Setiap hari ngelakuin hal baru jadinya. Jadi simpelnya gini, simpelnya gue pengen gue lebih kreatif dari hari ke hari. Karena dengan kalian mulai start vlogging, kalian pasti mikir besok mau nge-vlog apaan, besok mau bikin apaan. Gue gak bakal bisa sekreatif ini, walaupun gue udah pernah coba di vlognya Fatih, di vlog daily vlog keluarga gue. Tapi itu bener-bener gak bisa daily karena satu, Fatih gak bisa pakai kerudung tiap hari. Dua, terlalu chaos keadaan rumah. Dan tiga, gue gak bisa bebas. Gue gak bisa ngutarain hal-hal yang pengen gue omongin di channelnya Fatih gitu. Jadinya gue, why I decided to make a vlog on my channel, because I want to do something more me. I want to keep a fire lit under my ass. Kalau tiap hari bikin vlog itu, kita jadi kreatif, teman-teman. I got 1 hour for nap and then I got 2 hours to editing my vlog. So, sekarang saatnya pulang. Gua mau istirahat, teman-teman. Karena seperti biasa, Naya itu enggak bisa tidur nyenyak. Gua pasti bangun malam-malam bikinin susu untuk dia, dan sekarang lu bisa lihat mata gua gak pernah, gak ada kantung matanya karena ya, habis ini pulang, gua mau langsung tidur dan pengen berada di kamar yang berbeda dengan mereka. Karena gua perlu banget tidur hari ini. So, I think that's all for... Wow, Wuling Motor sudah ada di Bandung, yang artinya mobil Cina murah sudah sampai di kota Bandung.